Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel and welcome to my channel buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Judul kali ini aku bakal review Beauty Water by Lea Gloria. Sebelum itu aku bakal bahas dulu apa sih perbedaan dari Beauty Water dan juga Face Mist. Menurut aku gak ada bedanya sama sekali, untuk fungsinya hampir sama. Face Mist dan juga Beauty Water yaitu untuk melembabkan kulit dan juga bisa untuk sebagai campuran masker dan juga bisa dijadikan sebagai toner buat wajah juga, atau enggak bisa pakai sebelum make up atau enggak sesudah make up biasanya agar lebih tahan lama juga make upnya. So aku bakal bahas tentang Beauty Water by Lea Gloria. Jadi kali ini aku bakal review semua variannya, apa aja variannya. Nih pertama ada yang varian Centella Asiatica. Ini salah satu varian favorit aku juga. Aku tuh gak tau kenapa suka banget sama yang berbau-bau centella asiatica. Itu tuh kayak cocok banget sih di wajah aku. Lalu ada yang varian rose. Ini rose water ya. Dan juga ada yang butterfly pea atau P atau apa sih namanya. Pokoknya itulah ya, aku juga kurang ngerti. Pokoknya yang butterfly lan. Dan yang terakhir ada calendula. Nih, salah satu keunikan dari Beauty Water by Lea Gloria ini adalah ini dia guys. Jadi di dalamnya itu ada kayak potongan bunga-bunganya gitu. Tuh. Semua varian tuh ada bunganya gitu di dalamnya. Jadi benar-benar lucu banget. Menarik banget dari packagingnya juga. So, apa aja sih kandungan yang terdapat di dalamnya? Langsung aja aku bakal bahas satu persatu. Yang pertama ada rose water. Nah, rose water by Lea Gloria ini tuh merupakan face mist dengan kandungan rose extract dan niacinamide yang digunakan untuk membantu mencerahkan, menyegarkan, dan melembabkan kulit kita guys. Ini yang varian rose. Selanjutnya ada yang calendula. Nah, kita bahas yang calendula ini tuh. Calendula merupakan face mist dengan kandungan calendula ekstrak, terus nggak kelihatan lagi, salicylic acid dan niacinamide yang digunakan untuk membantu mencerahkan, menyegarkan, dan merawat kulit berjerawat. Nah, ini cocok banget buat yang kulitnya berjerawat, kalian bisa pakai yang calendula ini guys. Lanjut, di sini ada centella asiatica. Ini salah satu favorit aku. Jadi, centella asiatica ini tuh merupakan face mist dengan kandungan centella asiatica ekstrak, salicylic acid, dan juga niacinamide yang digunakan untuk membantu mencerahkan, menyegarkan, dan merawat kulit berjerawat. Ini salah satu yang bisa juga untuk kulit berjerawat yang centella asiatica ini. Lanjut yang terakhir di sini ada yang butterfly apa namanya ya. Ini adalah face mist dengan kandungan apa sih ini? Clitoria ternati extract. Maaf ya kalau salah. Dan niacinamide yang digunakan untuk membantu mencerahkan, menyegarkan, dan melembabkan kulit wajah kita. Nah, ini dia beberapa varian Beauty Water by Lea Gloria. Untuk Beauty Water yang sering aku pakai, yang varian apa? Nih, aku tuh sering banget pakai yang varian rose ini. Ini aku biasanya pakai untuk campuran masker karena menurut aku ini tuh enak banget dipakainya, apalagi ngerasa aku tuh kayak lebih lembut gitu kulitnya, lebih cerah setelah pakai Beauty Water terus dipakein masker. Maskernya biasanya aku pakai yang Lea Gloria juga ya, masker organiknya. So benar-benar ngebantu banget si Beauty Water ini. Nah, itu dia tadi beberapa varian Beauty Water dari Lea Gloria dan juga fungsi dan manfaatnya tuh untuk apa aja.
Oke guys, jadi di sini aku cuma mau rekomendasiin bahwa Beauty Water Lea Glore ini benar-benar bagus banget dan setiap variannya tuh bermacam-macam dan cocok untuk semua jenis kulit juga. And pokoknya kalian nggak nyesel banget buat kalian yang tertarik dan pengen cobain Beauty Water ini, aku bakal rekomendasiin ke kalian. Nama toko, nama Instagram dan juga linknya aku bakal tulis di deskripsi. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh cuma mau rekomendasiin aja bahwa si Beauty Water ini benar-benar bagus banget ya, dan aku tuh salah satu yang cocok banget pakai Beauty Water dari Lea Gloria. Beauty Water dan juga face mist ini sama aja ya. So guys, thanks for watching. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. A few moments later. Oke guys, tadi udah closing dan aku lupa cara pemakaiannya seperti apa. Nah, cara pemakaiannya gampang banget sih, kayak kalian tinggal spray gini aja. Kalau untuk dipakai sebagai toner atau enggak, dipakai sebelum kalian make up atau sesudah make up biar make up kalian tahan lama, gini aja pakainya. Nah gitu aja, dan itu benar-benar seger banget tuh, glowing kan, benar-benar enak banget di kulit dan pokoknya seger banget. Kalau untuk campuran make up biasanya dibuka dulu kayak gini, terus dicocorin, dikucurin ya, apa bahasanya gitu pokoknya ya guys ya. Nah itu cara pemakaiannya, maaf tadi aku lupa. So thanks kembali for watching. Pokoknya bye bye, wassalamualaikum, salam sukses semuanya.